Pemirsa, kemanunggalan anggota TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga bersama masyarakat Dukuh Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang pada kegiatan bersih desa tak perlu diragukan lagi. Kemanunggalan TNI bersama dengan rakyat ditunjukkan oleh warga Dukuh Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan. Pasalnya, baik warga maupun para anggota TNI yang sedang melaksanakan program TMMD reguler ke-110 terlihat sangat bersemangat dan harmonis dalam melakukan kegiatan bersih desa. Tanpa adanya aba-aba, mereka berinisiatif melaksanakan bersih desa mulai dari menyapu, merapihkan tumbuh-tumbuhan, membersihkan halaman, mencabut rumput, membersihkan selokan, dan masih banyak lagi. Warga RT 1 RW 5 Ketapang Sobihi mengatakan, kemanunggalan TNI bersama dengan warga terlihat sejak dimulainya TMMD sampai sekarang. Saya sebagai mewakili masyarakat di Desa Ketapang ini berterima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak TNI. Selain membangun fisik, pengerasan jalan, ini berterima kasih juga membersihkan kebersihan jalan karena kebersihan bagian daripada iman. Ia mengungkapkan perilaku dan tutur kata yang santun dari para anggota Satgas mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Tim Liputan, Bandung TV.